Tadi sudah disampaikan oleh Presiden Biden dalam pidatonya di depan para pemimpin negara, termasuk kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang turut hadir menyaksikan pidatonya. Ia menyoroti terkait dengan isu krisis pangan, terutama dampak dari perang antara Rusia dan juga Ukraina, dan juga ketahanan pangan yang mulai memburuk, dan meminta Rusia untuk segera mengakhiri perang ini karena ini akan berdampak terhadap kelaparan di dunia. Selain itu juga Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, juga menyoroti mengenai masalah kesehatan atau peningkatan infrastruktur kesehatan, lalu perubahan iklim dan juga masa depan dari PBB, dan tidak lupa juga membahas mengenai isu kemanusiaan seperti yang terjadi di Myanmar beberapa waktu ini.